Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motor Vlog. So, hari ni aku atas motor CBR250RR. Kita on the way pergi ke KCC dan sekarang kita kat Karak. Yeah. Aduh, lajulah sikit. Takkan 75 macam tu. Aduh. Jalan ni bukan speed limit dia 250 ke? Fuh. Finally, kita dah sampai dekat 100,000 subscriber. Alhamdulillah. Aku tak tahu macam nak cakap, tapi aku rasa macam tak deserve lah sebenarnya. Oh, by the way, hari ni aku nak share video pengalaman aku dalam satu event ni yang tahun lepas, iaitu Honda Asian Journey. Kalau korang tak nak tengok lagi, aku pernah buat video ni dulu. Walaupun tak habis, aku berpeluang untuk bawa satu motor ni yang aku rasa lah, genuinely aku rasa motor ni dah tak lama dah akan masuk Malaysia, iaitu Honda CBR250RR. Kalau hari tu aku ada share aku bawa motor tu dalam macam training course kan. Kalau korang belum tengok lagi, boleh tengok kat sini. Jadi hari ni aku nak share video pengalaman aku bawa motor ni turun daripada Genting ke Karak, kemudian ke Kuala Lumpur. Jom. Thank you. Dalam video sebelum ni aku ada buat yang test ride dekat dalam apa macam training course kan. Itu sebenarnya safety riding tapi dah macam sprint test lah diorang buat. Lepas tu ramai yang macam complain apa ni test dekat ni apa semua, bawa lah pergi KKIC lah, bawa lah pergi Bukit Tinggi. Kalau boleh dah bawa. Masalahnya tak boleh sebab motor ni bukan register kat Malaysia. So kalau nak jalan kena ada marshal. Marshal memang takkan laju. Dapat bagi test dekat situ pun dah bersyukur sangat lah. Tapi hari ni dapat juga bawa motor ni dekat jalan. So maksudnya ni akan emulate kita punya experience kalau kita guna motor ni daily lah. So sekejap lagi kita akan turun Genting, kemudian terus ke KLCC. Motor ni lain sikit spek dia daripada yang ni. Tak tahulah, yang ni macam racing spek kot yang aku bawa hari tu. Yang ini ada ABS. Aku rasa lah kalau masuk Malaysia masuk yang ni kot ada ABS. Sebab harga dia pun tak murah kan. Takkan nak bagi yang tak ada ABS. Tak sure lah, tapi yang ni spek dia ada ABS. Nanti aku try tengok apa beza Comfort, Sport dengan Sport Plus tu, yang modes tu. Okay, kita sambung sekejap lagi. Okay, sekarang kita dah bersiap untuk bertolak ke Kuala Lumpur. Tak sabar sikit. Riding modes ni aku imagine dia hanya tukar dari segi mapping lah. Maksud dia throttle response tu lah. Sebab dia throttle by wire ni kan. Dia tak ada kaitan dengan suspension lah. Sebab ni bukannya top spec macam 5SP. Jadi sambil turun nanti aku akan explain lah sikit-sikit yang aku tahu pasal riding modes dekat CBR250RR ni. Ini version yang ada ABS. Lagi selamat lah. Okay. So marshal dah bersedia, semua rider-rider dah bersedia. So basically diorang susun kita orang based on CC tau. Okay, bismillah. Wuih, kabus kau-kau siut. Aduh, nampak apa ni? Wuih, sejuk.
Ui, tak nampak apa tu. Okay, sementara kita dalam kabus ni, aku boleh cerita sikit lah pasal riding mode motor ni. Okay, Sport Plus ni dia punya throttle lebih direct, paling direct lah actually. Dia punya curve tu macam lebih macam ni, maksudnya torque dia lebih cepat lah, power delivery dia lebih cepat dekat low rev dengan mid rev. Ini memang sangat sesuai untuk racing lah, maksudnya untuk kalau kau line Gona ke kan, memang sesuai untuk pakai mode yang ni. Kemudian dia ada sport. Kalau nak tukar dia, boleh tukar on the go je lah, macam ni lah. Sekarang aku tukar sport. Okay, sport ni linear, maksudnya dia punya graph dia macam ni, straight, macam tu. Ui, ni kena main brake ni. Dia punya graph dia linear. So this one mungkin sesuai untuk korang pakai daily lah, dia more predictable. Okay, yang terakhir sekali comfort. Tukar Okay, sekarang ni comfort. Comfort ni aku imagine dia untuk condition yang macam hujan ataupun traffic yang sangat jam kan. Kau tak perlukan power yang macam mencanak-canak, tak perlu kan. So kau guna comfort. Dia punya curve dia, curve dia macam ni. So dia punya rev yang low dengan mid tu kurang lah, kurang deliver power, dia lebih smooth. Dia emphasize rider control lah. Aku dapat rasa lah. Aku dapat rasa sekarang. Dia memang lambat sikit. Hari tu aku ada tanya, ada rider lain lah yang test, rider Malaysia lah yang test motor ni. Semua rider memang cakap feedback yang sama lah, memang motor ni sedap gila handle, agile. Macam ni punya jalan kan, sebenarnya best lah, memang best untuk bawa motor ni. Okay, dari segi brake, ni sekarang kita tengah test lah brake dia kan. Sekarang aku memang tak rasa fade lah pasal baru pergi. Nanti kita tengok dekat bawah, nanti aku bagi tahu. Selepas turun bukit, continuous braking, dan aku guna brake depan je. Aku nak test brake depan. Seriously lah, ni memang lambat gila lah nak dapat power tu. So kalau dalam hujan mungkin korang boleh pakai mode comfort ni. Okay, sekarang dah kurang berkabus. Ini macam mana ada fire blade kat depan ni? Patutnya fire blade kat belakang bro. Aku nak test hard braking tapi takut, takut yang belakang menyondol pula. Okay, ni power dia memang sangat smooth, yang aku imagine kalau aku pakai motor ni lah. Aku rasa aku takkan guna comfort ni. Dari segi riding position, sekarang ni kita tengah menurun tau. Kita tengah menjunam. Patutnya tangan aku ni banyak pressure lah, tapi tak, tak banyak pressure pun. Oh, lagi satu, seat ni memang rendah lah, memang rendah. Sebab aku duduk, aku rasa macam motor ni sangat kecil tau, terasa sangat kecil. Tapi 250 mostly semua rendah aku rasa. Aku lagi prefer kalau dia tinggi lah. Tapi yalah, 250 ni dia untuk orang yang menggunakan lah, bukan super sport macam Fireblade. Oh, Fireblade tu aku tak rasa orang guna hari-hari. Mana ada orang guna hari-hari superbike bro. Kan dalam video aku, aku cakap boleh kan. Memanglah boleh, tapi tak logik. Tu je. Aku dah start bau brake ni. Tak tahu motor mana ataupun kereta. Mungkin kereta. Tapi biasa lah, kalau korang dah biasa naik genting, weh, power dia tak ada ni bro kalau pakai comfort ni. Okay, enough weight comfort. Aku nak tukar sport. Tak boleh lah. Kalau hujan okay-okay kot. Bawa ada power sikit. Dia punya feel tu lebih sedap lah bila kita masuk throttle tu. Dia pergi, dia bukan macam macam tadi tu, dia macam lembut kan, macam bawa skuter pun ada. Sebenarnya aku rasa it's a good sign lah that motor 250 sekarang dah macam sophisticated lah, dia punya elektronik semua. It's a matter of time lah sebenarnya, sebab teknologi yang ada dekat 1000cc apa semua tu eventually akan turun lah, akan turun sikit demi sedikit apabila harga dia dah, orang kata, masuk akal.
Okey, bercakap pasal harga. Ha, harga motor ni, aku rasa lah antara sebab kenapa motor ni tak masuk lagi Malaysia, sebab utama lah. Walaupun ada orang kata sebab emission, mungkin lah mungkin. Tapi aku rasa the biggest reason kenapa motor ni tak masuk Malaysia lagi adalah sebab harga. Sebab harga dia estimate around 30K tau. 30,000 untuk 250 dia mahal lah, mahal. Aku harap bila masuk Malaysia nanti, harga dia taklah semahal tu. Sebab mahal sangat kan. Harapnya macam tu lah. Okay, tu je sedikit sebanyak aku punya sharing lah untuk hari ni, untuk video kali ni. Pengalaman aku bawa motor yang aku rasa memang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Bila masuk, aku tak tahulah, sebab aku rasa macam motor ni first time aku bawa 250 yang fairing, yang aku rasa macam betul-betul berminat lah. Genuinely berminat. Dan juga betul-betul harap masuk Malaysia lah. Ramai yang suruh aku compare dengan Kawasaki inline 4 tu kan, yang 250 baru tu. Panjang kalau nak komen pasal tu. Tapi mana tahu nanti mungkin aku akan buat satu proper video untuk compare dua tu. Dan juga kalau ada siapa-siapa dalam Kawasaki tengok video ni, nanti kalau masuk Malaysia, jangan lupa, jangan lupa bagi aku test ride, insyaAllah. So sebelum aku habiskan video ni, sekali lagi aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang selama ni selalu menyokong lah channel ni dengan aku punya masalah inconsistency kan. So aku memang sangat berterima kasih lah kepada semua yang tetap sokong. Alhamdulillah kita dah sampai dekat 100,000 subscriber. Satu benchmark yang orang pandang tinggi lah. Ada banyak lah yang aku nak cakap pasal ni lah. Tapi kuasa kita tangguh dululah untuk video akan datang, sebab aku pun tak nak video ni panjang sangat. Oh, giveaway. Giveaway ada. Ada, jangan risau, insyaAllah. Tapi tangguh dulu, sebab situasi sekarang macam tak memberansangkan. InsyaAllah aku akan cari sponsor. Aku harap dapat bagi giveaway yang lebih berguna lah kot, insyaAllah. Kalau nak, kena terus sokong channel ni dan stay tune. So sampai sini je. Shout out kepada Honda Big Wing JB Johor Bahru. Kalau nak usah-usah nak beli motor Honda, kalau korang orang Johor, pergi dekat showroom dekat JB. Contact number dia orang aku letak kat description. Okey, sampai sini je lah. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.